di Tasik dulu ya. Kita tahu bagaimana Tasik itu ya. Kalau sudah ke Jakarta, bisa jalan kaki Tasik sama Ciamis. Ya, sekarang kan tanggal 22. Kami jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tasik ke sini membayar sendiri, makan bayar sendiri, tidak dibayar. Kami Tasik bersikap, tapi kami belum membakar. Jika Tasik membakar, kebakaran seluruh tanah air Indonesia. Saudara-saudara, kami punya sikap. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu maka solusinya adalah kembalikan negara kepada pemilik sah negara, yaitu rakyat. Negeri ini punya rakyat. Rakyat punya wakil namanya DPR. Apakah DPR sudah mewakili rakyat? Negeri ini punya rakyat. Rakyat punya pelayan namanya eksekutif dari RT sampai Jokowi. Itu adalah pelayan rakyat, bukan pelayan investor. Takbir. Kemudian saya heran, di sebelah kita ada anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa dibayar, sementara kita saudara sepertinya tidak ada apa-apanya. Saya yakin, dan ingatlah bahwa ada yang disebut dengan struktur hukum, badan pembentuk undang-undang berarti DPR. Kemudian ada polisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan hakimnya, ditambah advokat. Itu semua adalah milik negara, bukan milik pemerintah, bukan milik Jokowi. Jadi harus ada keberpihakan kepada kebenaran. Dulu kalau koruptor ke Singapura, kemarin koruptor lari ke 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Eka aja ya, dari pejabat, silakan. Lanjut, 3 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batan kita dengar dari Tasik. Sebelumnya kita dengar dari Mbak Novi dari 03. Beliau-beliau ini alhamdulillah sadar. Betul nggak baru sadar? Kita sudah 10 tahun di Jolime, betul? Kita sudah 10 tahun di Jolime, betul? Tapi alhamdulillah kalau masih mau sadar, ayo kita bergerak berjuang bersama. Betul? Takbir. Saudara, hari ini kita kumpul adalah untuk mendukung daripada Hakim MK. Kita berharap Hakim MK ini benar-benar berani memutuskan sesuai dengan yang hak, sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia seluruhnya. Setuju? Maka kita berharap hari ini mudah-mudahan Hakim MK diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim MK diberi keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim MK mudah-mudahan tidak bisa disuap, betul? Kalau disuap kita doain keluarganya. Kalau berani disuap kita doain keluarganya. Kalau ada hakim MK yang saat ini sudah menerima suap, kita doakan anak cucu keturunannya di ladang oleh Allah. Takbir. Omong-omong udah kedengeran dikit, ada katanya 3 atau 5 udah terima hakim. Omong-omong hakim ini sudah ada yang terima paket, makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Sudah diaminkan, waktu yang istijabah, waktu yang benar Allah terima. Ba'da ashar, mudah-mudahan Allah ketuk pintu rahmatnya, mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya agar silanya diterima. Baik itu mendiskualifikasi Gibran, mendiskualifikasi 02, semuanya setuju dan melakukan pemilihan suara ulang kembali. Setuju? Kalau setuju, tanggal 22 kita kumpul lagi di sini. Niat dalam hati kita berjuang karena
kepentingan bangsa kita, betul? Saya mau tanya, kita datang kemari bayar atau tidak? Dibayar atau tidak? Kalau yang di sebelah, kalau yang di sebelah, kita sedih lihat anak-anak kita, betul? Ini anak bocah sebetulnya. Yang harusnya saat ini kita perjuangkan adalah buat masa depan mereka, betul? Tapi ini yang kurang ajar, yang bayar mereka, yang ingin menghancurkan generasi muda kita. Saya mau tanya, kita berani apa takut melawan dia? Berani! Berani apa takut melawan dia? Kita berani, cuma kita enggak begitu, betul? Kita ini aksi damai, betul? Dari jam 10 sampai saat ini aksi damai, betul? Tapi ingat, sekali lagi, buah terong, ikan bawal buah terong, lu jual buah borong, betul? Tanggal 22 kita tunggu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau tadi dari Tasik, sekarang kita lari ke Pare-Pare, silakan. Pare-Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya ini dari kota Pare-Pare. Tadi malam jam 12 saya tinggalkan Pare-Pare menuju Makassar, beli tiket sendiri dan berlayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah aksi ke KPU? Luar biasa. Siapa yang pernah aksi ke Bawaslu? Siapa yang pernah aksi ke DPR RI? Aksi terkait pemilu 2024 yang curang, betul tidak? Kami gerakan keadilan rakyat juga bersama-sama dengan bapak-bapak ibu sekalian mendampingi aksi-aksi ke semua lembaga penyelenggara pemilu.
untuk mempertanyakan pemilu yang curang. Kalau politik uang curang atau tidak? Menyogok rakyat dengan bansos curang atau tidak? Kalau di satu TPS ada 600 suara sementara pemilihnya cuma 300, curang atau tidak? Ini terjadi di berbagai tempat. Artinya ada penggelembungan suara yang disengaja oleh penguasa. Hari ini kita melihat dan merasakan bahwa reformasi yang kita tangan dulu 26 tahun yang lalu sekarang sedang ditebang oleh rezim siapa, teman-teman? Sedang ditebang oleh rezim Jokowi. Reformasi melahirkan pemilihan umum secara langsung. Reformasi melahirkan bapak-bapak polisi bisa berdiri sendiri, tidak di bawah angkatan bersenjata lagi. Reformasi melahirkan anak tukang kayu bisa jadi presiden. Tahu diri tidak itu? Artinya hari ini, kalau hari ini kita ada di tempat ini tanggal 19 April, nanti tanggal 20, tanggal 21, 22, kita juga akan ramaikan tempat ini. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Kalau saya bilang demokrasi, bapak-bapak jawab, kita jaga sampai mati. Demokrasi! Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka! Merdeka! Waktu tinggal 15 menit, siap-siap untuk Banten, Solo, dan Medan. Kita akan bubar pada jam 17, tetap aman, tidak terprovokasi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa'idullahi na'iqwakimuna fi sadilihi kefangkanaumillahi wabarakatuh. Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya cara teratur seakan-akan bangunan yang kokoh. Para saudara, kita hadir di sini adalah dalam rangka menghubung para hakim MK supaya dibukakan hatinya memberikan keputusan yang adil dan jujur. Semangat! Yang adil dan jujur adalah harus mengacu pada rasa keadilan masyarakat. Saudara-saudara, bahwa Pilpres 2024 adalah sebuah Pilpres yang paling brutal, yang paling jahat, yang paling acak-acakan sejak reformasi. Sepakat? Di mana biang keroknya adalah Jokowi yang melakukan cawe-cawe yang hendak menggunakan kekuasaan melalui anaknya Gibran. Oleh karena itu, melihat kenyataan-kenyataan yang ada, di mana banyak undang-undang pemilu yang dikangkangi, misal undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 280, pasal 282, pasal 286, di mana paslon melakukan TSM atau curang secara TSM, maka wajib harus dibatalkan. Oleh karena itu, saya katakan di forum yang mulia ini, siapa negeri ini, Jokowi. Siapa yang paling suka melabrak undang-undang di negeri ini? Jokowi. Siapa yang paling merusak demokrasi dan mematikan demokrasi Indonesia? Jokowi. Maka saya mengimbau kepada para hakim MK, buka hati mata kalian, jangan takut pada Jokowi, takutlah pada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kamu, karena hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Takbir! Kita sebagai bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk Indonesia akan malu hidup hina dalam perusahaan karena elit-elit politiknya bersama-sama membunuh ulama. Ini adalah sebuah aib yang luar biasa. Oleh karena itu, keputusan hakim MK yang benar adalah pemilu ulang tanpa gibran yang merupakan
yang keok yang terus ini. Setuju?